Ketika kopi terasa pahit, siapa yang disalahkan? Gula. Ya, gula akan disalahkan. Kenapa? Kok tidak pas di dalam pemberiannya di secangkir kopi ini? Sebaliknya, ketika kopi terasa kemanisan, siapa yang disalahkan? Kembali, gula yang disalahkan. Mengapa memberi gulanya terlalu banyak? Tetapi ketika kopi ini terasa nikmat karena campuran gulanya pas, siapa yang mendapat pujian? Ya, yang mendapat pujian adalah kopi. Kopi ini kok enak sekali. Nah, demikian pula dalam kehidupan ini. Mari, jadilah gula yang tidak pernah kelihatan ketika berkarya. Jadi, dia berkarya tanpa mengharapkan pujian, tetapi ada karya yang indah. Oleh sebab itu, ketika mungkin suatu saat kita memiliki sebuah karya yang luar biasa dan kita tidak mendapat pujian, tidak masalah. Yang penting, kita sudah membuat karya yang besar, karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Tetap semangat. Seruput dulu kopi yang manis ini. Joss.